Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, ini mobil saya, ini kunci remote-nya habis baterai. Seperti ini habis baterai, di lampunya tidak menyala. Ini saya tekan-tekan tidak menyala. Ini sebelumnya sudah terkunci menggunakan remote, apabila dibuka seperti ini dia. Alarm akan berbunyi karena remote-nya habis. Oke, kita coba ganti remote-nya ya di video selanjutnya. Nah, kawan-kawan, ini saya coba ganti baterai remote mobil. Ini remote mobilnya mobil Xenia ya kawan-kawan. Untuk Avanza, Xenia, Sigra mungkin sama remote mobilnya. Hanya menggunakan obeng bisa kita buka ini kawan-kawan. Dan ini baterainya sudah saya beli. Ini hanya bermodalkan 15.000 atau ganti baterai baru 15.000 ini ya. Jangan lupa lihat seri di belakangnya kawan-kawan ya kalau membeli baterai, dan dipastikan sama dengan yang sebelumnya. Ini kita buka. Di posisi belakang remote mobil ini ada lubang kecil kan kawan. Ini tinggal dicolokkan aja menggunakan obeng seperti ini. Nah, dia akan terbuka. Terbuka, ini bisa diambil. Ya, ini apabila ditekan-tekan tidak hidup ya, atau tidak menyala lampunya, baterainya sudah habis. Ini tinggal dibuka. Nah, ini dia posisi baterainya, tinggal didongkel. Nah, ini dia baterainya kan. Pasangkan yang baru. Terpasang ya kawan-kawan, tinggal ditutup lagi. Tutup karetnya. Setelah tertutup, nah, bisa dicoba ini. Lampu sudah menyala ya kawan-kawan. Nah, tinggal tutup ini. Tinggal dipasangkan di remote-nya, tutup. Nah, selesai. Ini dia sudah selesai, hanya menggunakan obeng. Kita coba langsung di mobilnya ya kawan-kawan ya. Nah, ini dari yang tadi ya kawan-kawan, remote baterai remote sudah kita ganti, lampunya menyala, dan di mobil akan terbuka apabila kita buka kunci bukanya. Kita kunci juga terkunci. Ini kuncinya sama ya dengan mobil Sigra, Avanza, Calya sama. Jadi apabila sudah dibuka pun pintu tinggal terbuka. Apabila dia terkunci, membuka dengan manual, alarm akan berbunyi seperti tadi kawan-kawan. Oke, terima kasih, tetap subscribe channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.